Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Kepri adalah suatu wadah organisasi yang menaungi perbankan yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Dalam rangka menjalin silaturahmi antar sesama perbankan, BMPD akan menggelar suatu kegiatan pekan olahraga dan seni, di mana kegiatan ini hanya akan melibatkan karyawan perbankan dalam acara konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin tanggal 8 Oktober 2018 di Restoran Case Batam Center. Pihak BMPD menjelaskan bahwa kegiatan kali ini akan dibagi dalam beberapa cabang olahraga dan seni. Untuk olahraga, pihak BMPD akan melombakan beberapa jenis olahraga seperti futsal, catur, badminton, tenis meja, untuk putra dan putri. Dan lomba cabang seni, BMPD memperlombakan seperti defile masing-masing bank, lomba got talent, karya tulis, fotografi art, dan supporter art yang menggunakan HP seluler. Gusti Rizal menjelaskan bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan melibatkan langsung beberapa pimpinan bank dan karyawan perbankan untuk di seluruh cabang olahraga dan seni yang telah ditetapkan. Fotografi ya, kita lebih fokus ke internal karena yang akan dilihat fotografi itu kan biasanya akan sedikit kali dari luar, tapi untuk yang kegiatan lomba karya tulis nanti kita tadi yang saya bilang tadi kita akan Gusti Rizal berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan hubungan yang baik antar perbankan yang ada di Kepulauan Riau, Batam, dan daerah lainnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.